Halo teman-teman, bunda, sahabatku semuanya, jumpa lagi kembali dengan Kak Roh Channel. Hari ini bunda, Roh agak tampil beda bunda, karena ini suasana Natal. Roh mau masak masakan biasa yang dipakai hari-hari kebesaran bunda, Natal, Lebaran, Imlek, apa itu bunda? Kue nastar. Mau tahu bunda? Ayo kita lihat cara pembuatan kue nastar ala Kak Ros. Bahan adonan nastar bunda, ini dia bunda. 500 gram terigu protein sedang. Ros pakai ini bunda, terigu segitiga biru ya bunda, kita pakai nanti setengah 500 gram ya bunda ya. Dan 200 gram maizena, ini dia bunda ya. Dan menteganya nih Ros pakai Blue Band bunda, menteganya nanti 300 gram. Dan ini mentega Wisman, ini Ros pakai yang ini bunda, Wismannya 200 gram bunda. Dan susu bubuk, ini dia bunda susu bubuknya 200 gram. Ros pakai Denko, kesukaan Ros nih bun, enak banget sih bunda. Dan 220 gram gula halus ini ya bunda ya. Dan 4 butir kuning telur ini bunda. Dan 75 gram nanti keju, keju raf ini ya bun. Ros pakai ini aja. Dan selainya bunda, selainya kebetulan Ros sudah bikin bunda, selai nanas ya bunda. Ini dia bunda. Dan kita lihat untuk olesannya bunda, buahan olesan nastarnya nanti bunda. Ini 4 butir telur, kuning telurnya ya bunda. Dan 4 sendok makan susu, susu Ros pakai susu ultra ya bunda ya. Dan minyak 2 sendok makan, ini aja bahan-bahannya bunda. Ya bunda, kita sekarang bikin adonan buat nastar ya bunda. Ini wismannya kita masukin. Wismannya ini enak banget ya bunda. Jadi nastarnya jadi nanti luar biasa. Enak banget bunda. Memang harganya lebih mahal sih bun. Kalau untuk makan sendiri enak bunda. Kalau untuk jualan pakai remboter aja bun. Kalau mau cari untung butter. Terus Blue Band-nya ya bunda ya. Nah, juga kita masukin di 300. Kira-kira 50 gram. Dan kita masukin gulanya ya bunda ya. Bunda, kita mixer. Tidak pakai mixer juga bisa bunda, ini aja ya bunda, biar menyatu aja. Dan telurnya kita masukin dulu. Telurnya tadi 4,
masukin yang lainnya ya Bunda. Iya Bunda, jadi lembut banget nih Bun. Nih dia bahannya ya. Tadi telur sama gula sama blueband sama wisman ya Bun. Boleh kita masukin yang lainnya. Tepung maizena. Bunda ya, udah nyatu, kita masukin lagi terigunya ya Bunda. Terigunya sedikit kita masukin lagi. Kita aduk lagi ya Bun, pelan-pelan aja aduknya Bunda. Sekarang Ros masukin susunya ya Bunda, susu Denko. Masukin aja semua boleh Bunda. Susu, kejunya kita masukin aja semua Bun. Ini biar enak. Aduk lagi Bunda, menyatu ya Bun. Oh sekalian, boleh kita kasih vanili sedikit ya Bunda. Tadi lupa mau pakai vanili biar aromanya lebih enak lagi Bunda. Kira-kira 1 sendok teh. Kalau nggak ada vanili cair, bisa yang bubuk ya Bunda. Ya Bunda, Ros timbang kira-kira 8 gram ya Bunda ya. Semua kita bikin, kita timbang biar sama semua ukurannya Bunda. Gampang. 8. Ini kelebihan sedikit. Ini 8. Gitu seterusnya ya Bunda ya. Nah, dan ininya selainnya Ros juga buletin Bunda, kira-kira 2 gram juga nih Bunda. Bunda ya, Ros isi selainya. Kita bikinin aja Bunda. Jadi dia bisa cepet karena kita udah bikin bulet-buletin untuk nanasnya ya Bunda ya. Ini ya Bunda, sekarang Ros mau open dulu. Sebelum dipoles kita open dulu ya Bunda. Kira-kira ya 20 menit. Ya Bunda, sekarang Ros bikin polesannya. Ini tadi Bunda, kuning telur 4 dan 4 sendok susu cair dan 2 sendok makan minyak sayur ya Bunda ya. Dan dikasih sedikit pewarna nih Bunda, warna kuning telur sedikit aja Bunda, 1 tetes mungkin ya. Hmm.
Bunda. Sekarang kita angkat. Ini masih panas. Langsung kita poles, Bunda. Polesin. Kita polesin bisa sampai 2 kali ya, Bunda, biar dia tidak pecah dan mengkilat dan cantik seperti yang nonton. Tapi kalau yang nontonnya laki-laki pastinya ganteng, Bunda. Polisinya sampai ke bawah ya, Bun. Ya, kelihatan bagus. Kalau pilih kuas, kuas yang lembut ya, Bunda. Bisa 2 kali diulang ya, Bun. Dan kita open lagi ya, Bunda ya. Ini ya, Bunda ya. Angkat ya, Bunda ya. Sudah matang. Ini dia, Bunda. Dan langsung kita angkat. Ini dia, Bunda, hasilnya, Bunda. Udah mateng nih nastar buatan Kak Ros nih, Bunda. Liatin nih, Bunda, hasilnya 1/2 kilo ada dapat begini, Bunda. Semuanya, Bun. Cantik dan manis, warnanya cakep, Bunda. Ayo, Bunda, dibikin, Bunda, buat hari-hari kebesaran, Lebaran, Imlek, Natal, spesial, Bunda, dari Kak Ros, Bun. Jangan lupa, Bunda, di like dan subscribe, Bunda, dan komen ya, Bun. Terima kasih, Bunda, teman-temanku semua, konco-koncoku, dan selamat menyambut Hari Natal. Merry Christmas.